lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Karena Islam itu penuh cinta. Kesimpulannya buat hari ini nih gimana nih caranya membatasi ART kali ya. Caranya membatasi ART agar tidak terlalu dekat dengan anak kita. Dan akhirnya anak kita jadi lebih dekat sama orang tuanya. Baik, tentunya kita lihat. Semua itu sudah dicontohkan oleh pada para baginda Nabi pertama Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengajak dialog Nabi Allah Ismail alaihissalam. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ajak ngobrol nih anak, jangan didiemin baik. Apalagi Rasul saw ketika sujud dan cucunya naik ke atas pundaknya, Rasul melamakkan sujudnya. Artinya apa? Kita sekarang udah lain. Ada anak masuk ke inian kita, ya ada kita depak. Jadi kita empos, kita cubit. Ya ada banyak orang anak menganggap orang tuanya musuh. Oleh karenanya tanamkan, hadirkan ruh dan jasad kita ketika bersama dengan anak. Iya, dan juga coba nikmati perkembangan anak. Ya, jadi ketika anaknya mungkin dia nakal, anak-anak namanya nakal, anak-anak kan senang berantakin barang. Nikmati itu sebuah proses. Karena nanti pasti ibu akan merindukan hal itu ketika itu sudah tidak ada lagi. Betul. Jadi nikmati proses itu, kenakalannya anak-anak, berantakannya anak-anak, bawelnya anak-anak ketika banyak bertanya. Insya Allah itu akan berdampak baik kalau kita tanggapi dengan positif. Dampak baik kepada anak kalau kita tanggapi dengan positif. Dan juga itu akan menjadi kenang-kenangan buat kita yang bisa kita ceritakan kepada mereka. Karena banyak waktu kita bersama dengan anak-anak kita. Benar banget. Alhamdulillah, semoga tontonan hari ini bisa memberikan tuntunan buat kita semua. Amin. Ya Bunda ya. Amin. Sebelum kita akhiri acara pada pagi hari ini, Bunda Nada boleh pimpin doa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim. 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 Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandang lah kami pada pagi hari ini dengan pandangan penuh rahmat-Mu dan berikanlah ampunan-Mu kepada kami dalam kelalaian kami mendidik anak-anak kami. Bimbinglah kami agar kami bisa menjadi orang tua yang menjadikan anak-anak kami qurrata ayun, penyejuk mata hati kami yang bisa menyelamatkan kami hingga menuju syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada, terima kasih Bunda Lisa. Sama-sama. Terima kasih Ar-Rahim. Ar-Rahim. Terima kasih Bunda-bunda yang ada di studio dan terima kasih juga buat Bunda-bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio kami, langsung DM Instagram atau email ke sini. Insyaallah kita akan hadir lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap permasalahan ada hikmahnya, Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya, Islam itu penuh. Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan